Nah, yang tidak merokok jangan coba-coba merokok karena merokok itu sangat berbahaya. Tapi yang sudah terlanjur perokok, ini pesan sesama perokok ya. Yang sudah terlanjur, jangan takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Rokok, pemabuk, iya aku pernah melakukannya. Tapi bukan untuk terlihat nakal ataupun ingin tenar. Akan ku ceritakan kepadamu betapa nekatnya aku di saat sedang frustasi. Karena kamu tak pernah tahu betapa sulitnya aku untuk bangkit, merubah diri sendiri. Kupu-kupu pun pernah menjadi sesuatu yang sangat menjijikan, sebelum akhirnya dia menjadi sesuatu yang sangat indah. Nakal boleh, goblok jangan. Gua tuh paling suka kalau dikatain lu tuh bajingan, brengsek, anak nakal. Iya, gua paling suka kalau dikatain kayak gitu. Kenapa? Karena gua nggak butuh dinilai sama orang. Cukup malaikat saja yang nilai baik buruk gua. Orang lain mah, gua bodo amatin. Toh dia juga bukan siapa-siapa gua. Yang pasti, gua punya prinsip bahwa orang baik pasti punya masa lalu. Dan orang brengsek pasti punya masa depan. Yang artinya tidak semua orang brengsek selalu brengsek selamanya. Dan belum tentu juga yang baik sekarang akhir hayatnya baik pula endingnya. Lebih baik gini, kalau lo sekarang di posisi jadi anak baik, doain teman lo yang kayak gue ini agar bisa baik seperti lo. Dan lo gak usah banyak bacot. Ini hidup gue, bukan hidup lo. Anjay. Kalau hidup gak ada susahnya, gak ada perjuangannya. Kalau gak ada perjuangannya, gak rame, gak seru, gak asik. Ketika senja perlahan mulai tenggelam, di balik gelap kan datang kemenangan.